Asik. Ih, kan lebih power dari One Call Away kemarin cuy. Oke. Yo yo yo, selamat datang di channel ini dan terima kasih sudah klik video ini. Tapi harus di subscribe juga dong. Subscribe itu gratis loh. Gratis alias free alias nggak bayar. Nggak bayar. Asik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Indorie. Nah, kemarin aku sudah janji kan ya, aku akan reaction penampilan atau perform Usop yang di Battle Round minggu ke-6 kemarin ya. Jadi ini adalah sebenarnya sih konsepnya duet ya, tetapi penilaiannya masing-masing ya. Usop diberi nilai sendiri dan Farisa diberikan nilai sendiri ya. Jadi Usop kemarin tuh battle dengan Farisa ini cuy. Farisa ini juga masuk ke minggu berikutnya lagi, dan kemarin mereka membawakan lagu Tak Ada Logika. Itu dari Agnes Monica ya. Itu lagu terkenal juga cuy di Indonesia, dan lagu yang kayaknya semua orang tahu ya, karena lagu itu ikonik banget dengan Agnes Monica ya. Kemarin aku sudah sempat lihat sekali videonya, cuma gambarnya itu agak kurang jelas ya, rekamnya dari TV. Dan ini juga salah satu perform yang tidak ada di YouTube ya, dan susah juga nyari videonya. Tetapi ada satu video ini dari Enfuna Lyrics ini ya. Ini lumayan kelihatan gambarnya, lumayan enak kita lihat ya untuk di reaction. Kalian kita lihat nanti komen jurinya ya. Aku juga belum lihat komen jurinya cuy. So, langsung aja kita lihat ini ya. Big Stage Minggu 6 Battle Round antara Usop dan Farisa membawakan lagu Tak Ada Logika. Yuk. Oke. Okay. Aransemennya enggak begitu berbeda dari aslinya. Iya, enggak beda. Cuman key-nya yang mungkin key-nya beda. Asik. Oh kan, kalau Usop bawa lagu Melayu, lagu Indonesia sama Melayu gitu, lebih power dibandingkan dia bawa lagu Inggris cuy. Aku perhatikan seperti itu kalau Usop nih, karena ya itu mungkin dia lebih feel kalau nyanyikan lagu yang dia tahu artinya ya. Melayu sama Indonesia kan sudah pasti dia tahu artinya cuy, tapi kalau Inggris itu kan susah juga dia ngertiinnya ya. Ini kelihatan power cuy. Dari awal aja sudah kelihatan power. Farisa Iris ini juga keren. Tone-nya lumayan. Tapi aku dengar kalau Farisa Iris suaranya nyanyi lagu ini ya, aku dengarnya itu mirip dengan Agnes Mo. Tone-nya agak mirip ya sedikit, dan enak sih, tone-nya enak sih. Asik. Improvnya Usop. Jadi benar cuy, kelihatan banget kalau dia bawa lagu Inggris sama bawa lagu Melayu atau Indonesia gitu, dia lebih lepas, lebih keluar improvnya, lebih banyak improvnya, lebih padu lah ya, karena dia tahu artinya cuy. Bisa ngefeel di sini ya. Dapat feel-nya. Oh, ini improvnya Farisa. Asik. Asik. Iya, agak-agak mirip dengan Agnes Mo waktu muda tone-nya. Cocok itu Farisa Iris nyanyi. Oh. As
Asik. Kan lebih power dari One Call Away kemarin sih. Oke. Agak kepleset sedikit tadi. Oh, gila tinggi nih key-nya cuy. Diusap aja sampai susah ini ngambil note tingginya ya, high note-nya. Tinggi nih key-nya. Gila. Tapi power dua-duanya power. Lebih power dari One Call Away cuy. Asik. Oke, mantul. Ya. Nanti kita dengar komennya. Aku komentar dulu ya. Aku dulu yang komentar cuy. Nah, kalau menurut aku tone suaranya Farisa ini mirip banget sama tone suaranya Agnes Monica saat nyanyi lagu ini cuy. Tapi kalau sekarang tonenya Agnes Monica itu sudah berubah, lebih apa ya, lebih dewasa lah kalau menurut aku ya. Ini lagunya Agnes Monica waktu masih dia muda cuy. Mirip banget dengan Farisa suaranya. Mantap juga tone suaranya Farisanya. Usop juga di sini kan. Kita lihat cuy perbedaan yang beda banget kan kalau dia nyanyi lagu Inggris gitu ya dengan lagu-lagu kayak gini, lagu-lagu Melayu, lagu-lagu Indonesia kayak gini, kerasa banget perbedaannya cuy. Dia lebih ngefeel kalau dia tahu artinya ya, lebih power, lebih padu lah ya, kelihatan banget. Kalau menurut aku di sini Usop lebih mantap, lebih power daripada dia nyanyikan lagu One Call Away kemarin cuy. Tapi nggak tahu, aku mau dengar komentarnya ya. Kita dengar komentarnya cuy. Terakhir daripada Dayang, sedangkan Dayang untuk mana saya, markahnya? Oh, komentar walaupun dulu baru markah. Masa dia verse ada shaky sikit, tapi awak balas balik masa yang belakang tu. Dan key ni arrangement rasanya ada tukar. Terlalu tinggi? Sebab dia lagu perempuan kan? Ya. So, Usop nyanyi key original ke ataupun Chan, tak ada adjust? Chan, ini ikut key original ya Chan? Bukan. Simai. Ikut key lelaki ke perempuan? C. C. Mm-mm. So what is highest note untuk Usop? Highest note untuk Usop, Chan? Sekejap, dia tinggal buka buku. Dia tak tahu. Ya, kayaknya lebih tinggi. Oh, okay. Itu punya key-nya untuk Usop. Dia tinggi sangat sebenarnya pada Usop. Ya, betul. Iya, betul. Ya kan, seperti aku bilang tadi, cuy. Key-nya kayaknya tinggi banget Usop. Waktu dia narik high note tadi, gila. Itu kerasa banget ini. Usop itu ngos-ngosan, cuy. Ngos-ngosan itu capek ya, capek narik suaranya itu. Karena tinggi banget key-nya, cuy. Ini key cewek, ini key Farisa ini. Yap. Tapi Usop nyampai. Farisa nampak selesa, tapi agak macam tak memberi sikit. Yes. Sebab dia boleh nampak Usop macam trying macam bersungguh-sungguh nak bagi tadi yang kat belakang. Sebab dia lagi nak kalau arrangement tu di modulation kan. Ya, betul. Maknanya key untuk Farisha lain, key untuk Usop lain. Lepas tu dia gabung bawah harmoni tu. Nah, itu bagus. Walaupun itu agak dalam masa yang singkat, betul. Faham. Tapi satu percubaan yang okey untuk Dayang lah. Tapi Usop penat lah, tinggi kan? Ya, Usop tadi. Anda merepek dah pergi nak belakang tu. Ya, penat. Usop tu luntur. Dia dah macam sedih dah. Okay, Farisha Aris steady. Alright, thank you very much judges. Okay lah, kayaknya memang bagus markah mereka battle ini. Ya seperti aku bilang tadi cuy. Betul lah, seperti yang aku bilang tadi. Berarti kupingku gak salah ya. Tapi menariknya ya, Ajay tadi bilang kalau lebih enak ini key-nya dimodulasi ya. Jadi key Farisa beda, key Usop beda gitu kan. Jadi lebih nyatu gitu ya, lebih enak mereka nyanyinya. Tapi karena waktu yang terbatas, jadi gak sempat bikin aransemen seperti itu ya. Aransemen modulasi seperti itu. Tapi oke cuy, walaupun key-nya bukan key-nya Usop, tapi Usop mencoba untuk trying hard banget ya. Dia keluarkan semua yang dia bisa. Walaupun kelihatan dia agak
capek tadi narik nadanya, agak penat tadi ya. Harus diapresiasi percobaan Usop itu ya. Dan dia juga lumayan berhasil kalau menurut aku ya. Memang agak sedikit, betul kata Dayang Nur Faiza, ada sedikit seki-seki di note-nya Usop. It's okay cuy, it's okay. Itu bukan masalah ya, karena sudah tercover oleh whole performnya ya, dari awal sampai akhir sudah tercover. Dan menurut aku perform ini bagus, mereka serasi, mereka cocok. Farisa sama Usop tuh cocok banget. Dan oke, kalau menurut aku lebih oke daripada One Call Away ya. Mantap, mantul lah. Yang penting rasa ya, mantap. Ya, kita tunggu lagi ya, minggu depan semifinal. Dan untuk fans-fansnya Usop, kalau boleh tolong kirimkan aku video perform Usop nanti minggu depan, karena susah banget aku nyari video performnya Usop ya. Silakan email ke email aku atau bagi link Google Drive di IG aku ya. Aku sangat menghargai banget ya bantuan teman-teman kalau ada yang mau mengirimkan video yang gambarnya bagus, kualitasnya bagus ke aku ya, supaya aku bisa reaction langsung cuy, langsung aku tonton ya. Karena di YouTube pasti nggak ada cuy performnya tuh cuy. Ya, terima kasih ya sekali lagi yang sudah menonton. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe support channel ini. Dan akhir kata, peace, love, and respect from Indonesia. Ciao.